Oh, sakit loh ini. You got a friend in me. You got a friend in me. Halo semua bro, apa kabar semuanya? Halo Mabru. Jadi kali ini Mabru Oce bakal mau pakai skin legendary dari Manowar terbaru Mabru. Ini sebenarnya enggak baru-baru banget ya, udah beberapa minggu yang lalu. Cuman Oce baru review Mabru ya, dan dapatnya juga beberapa hari yang lalu Mabru, karena Oce baru claim. Ya mungkin beberapa dari kalian bingung kenapa skin legendary ini gak keluar draw-nya Mabro. Nah, skin legend Manowar ini tuh gratis Mabro ya. Ini sebenernya Oce telat bikin konten ini, tapi it's okay lah Mabro ya, karena gak ada kata telat Mabro ya. Nah, jadi kalian kalau mau mendapatkan skin legendary gratis Manowar ini, Oce perjelas ya Mabro ya, ini kalian harus full spin lucky draw sebanyak 3 kali Mabro ya, baru mendapatkan Manowar ini cuy ya. Jadi menurut Oce worth it sih ya, ketika kalian ngedraw skin legendary 3 kali Mabro ya, terus di draw ketiganya kalian mendapatkan skin legendary lagi, itu lumayan loh Mabro ya, sebagai bonus lah ya. Dan termasuk bagus sih skinnya Mabro ya, seperti skin-skin legend pada umumnya, ada efeknya tetap ya, tidak dikurang-kurangi. Cuma skinnya menurut Oce ya agak mirip default lah ya. Tapi ini Iron Sight-nya bagus sih menurut Oce Mabro. Yaudah Mabro, langsung aja kita main pakai Manowar-nya Mabro ya. Hui, ini tuh mirip sama skin legendary yang warna merah hitam itu loh Mabro ya. Dan ya sama ya. Ini menurut Oce, wow, ini gratisan tapi menyamakan sama yang harus membayar ya. Tapi tetap sih untuk mendapatkan skin legendary ini kalian harus spin dulu atau alias bayar. Tapi ini kan buat bonusnya. Wow, enak sekali ya. Wow, sakit loh ini. Oke, mantap. Hardpoint is ours. Mantap, Mabro. Aku kenapa mati, Pak? Weh, dapat tapi mati. Enggak kelihatan ya musuh yang satunya tadi. Oke. Okay. Harus saya tap Brody. Hardpoint identified. Mantap. Aduh, ada orang lagi di situ. Jangan sampai lolos. Hahaha, mantap sekali Mabro. Mantap. Oke, dope sama Manowar ini, sakit sekali bro. Weh, susah banget ya kalau nembak ini yang gocek-gocek itu. Mabro, kita lihat apa aja. Nice Mabro. Oh, cuma saya harus injak. Oke. Ayo semangat, injak kawan. Mati, 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 mati. Mantap mah bro. Hardpoint contested. Woi, oke. Wow, cekik banget nih pakai Manowar mah bro. Jangan salah loh ya, ini sangat mantap sekali. Nice.
Nice. Mantap, Mabro. Oke. Sakit banget dah, sakit bro banget. Ya, dilompatin sama orang. Dasar. Oke, langsung aja Ocha RC. Faster. Air strike. Oke. Let's go. Ada orang mungkin tuh. Ada orang. Oke, mantap sekali teman kita nih. Satu. Mantap sekali, Mabro. Halo. Nice. Enemy UAV spotted. No! Someone help! Ya, hahaha, malah bunuh diri, bro. Kalian lihat tadi Ocha, itu nge-stuck barusan lo. Masuk sekali kawan. Ayo teman semua. Ya, mati dia. Nice. Hahaha, mantap sekali Mabro ya. Ih, keren loh Minowar. Minowar tuh sebenarnya senjata yang enak banget menurut Ocha Mabro ya. Tapi pelurunya sekarang tuh di nerf ya, kurang banget pelurunya. Dan ini tuh senjata pirate-nya ya kurang, tapi ya damage-nya bagus. Pasti ada plus minusnya, kalau pirate-nya kurang kecer, damage-nya pasti tinggi. Gitu aja sih, Mabro ya. Saatnya kita coba di mode search and destroy, Mabro. Oke. Let's go. Ngikutin gua baik nih, orang ngeflank. Ah, kan mati. Ah, maaf, lu mau ngikut-ngikut aja dah. Ya kan kena sniper. Ah, jadi ketahuan gua ngikut-ngikut banget sama bro ya. Teng-teng-teng-teng. Mana musuh ini? Mana musuh ini ngap? Enggak ada ngap. Ocha mati lagi mah bro. Aduh. Tidak bisa dibiarin. Emang map kecil sih mah bro, ini tuh tidak diperuntukkan untuk main war ya. Tapi no reason lah mah bro ya. Kita nggak boleh ada alasan. Main war nih harusnya senjatanya enak di segala map dan mode. Masih lebih efisien inilah di skipper ya. Bisa di semua map mode. Kalau main war nih di summit nih fire-nya bagus, pasti mantep. Enemy in sight. Oke, mantap. Dapat satu. Dan gua dibokong sama orang lagi. Aduh mah, temen gue tuh Ocha kira tuh temen Ocha jaga di base sama bro ya. Maksudnya jaga belakang Ocha nih, pada ngendok. Ternyata tuh dia di spawn banget. Asem. Dan Ocha kill satu sekarang.
Asli, cocok kalau pakai Switchblade, Peacekeeper pasti ku bantai-bantai mereka ya. Tak akan ku biarkan mereka menang. Mati lagi Ocha, dan Ocha yang mati yang pertama loh. Heck. Sungguh mengesalkan mah bro ini namanya ya. Parah men. Gimana nih? Petir poin padahal main enak loh mah bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena CT kali ya, coba kita fair. Padahal juga mainnya barbar sih, enggak ada ngedep. Enggak mati dia mah bro. Awas, setara dia ngeflank lagi. Kurang itu sendiri tuh. Tare aja bro, kita gak usah ngeplan, oke? Sakit amat, sudah kuduga. Oca. Awas bro. Ah, mati lo. Ah. Mungkin apa? Mungkin kita harus ngeras. Tapi tadi CT Ocha ngeras malah kalah ya. Itu berapa Ocha? 4, lumayan lah ya, nambah sedikit. Lama-lama menjadi bukit. Kita gas lagi atasnya, mah bro. No, awas, awas. Tung aja. Nice. Nah, tinggal di mid last. Mid last kan ya? Kan sih itu. Muncul lo. Berani enggak muncul? Nice, nice, nice. Menang tapi Ocha killnya cuma 5. Ya mati dia malah gitu. Sian ya lo. Ya bunuh dia. Ayo cepat cepat cepat. Eh. Nah gitu dong. Yaudah lah gak apa-apa mah bro ya. Walaupun nanti killnya sedikit. Silakan lihat mah bro ya. Di antara itu ada Colossus Suppressor, Ocha Ranger, JKM Combat Stock, Ocha Laser, Granulate Grip Tape ya. Kayaknya agak berbeda gak dari attachment sebelumnya. Ocha agak lupa sih dengan jalan sebelumnya. Ya, karena ini juga beda loadoutnya. Jadi mungkin Ocha gak ke-save pas bikin konten main award sebelumnya ya kan. Ya udah mah bro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro ya. Terus kalau kalian mau beli akun CODM langsung aja follow Instagram at kita jubelin ya. Di sana punya akun teman-teman banget dah ya. Apapun yang kalian mau di CODM ada di sana. Oke, see you mah bro. Dadah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.